seorang Presiden Republik Indonesia. Sayap-sayap sebagai contoh para purnawirawan pejuang Indonesia Raya. Singa-singa tua yang turun dari gunung untuk membela negara dan bangsa kita, walaupun mereka mungkin giginya sudah ompong. Giginya ompong, semangatnya masih menyala-nyala. Tapi terutama yang saya merasakan adalah dukungan dari emak-emak yang militan. Emak-emak ini militan. Saudara-saudara cukup merasakan. Tanya lingkungan, kenapa? Karena keadilan dan kemakmuran adalah cita-cita pendiri bangsa Republik Indonesia. Keadilan dan kemakmuran adalah tujuan kita merdeka. Keadilan dan kemakmuran adalah tujuan kita mendirikan Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan dirasakan sekarang, saudara-saudara yang merasakan sekarang, saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara sudah merasa adil, sudah merasa makmur atau belum? Saudara-saudara, saya hari ini didampingi, ditemani oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan. Tapi beliau juga kebetulan adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua MPR RI, pemegang perwakilan rakyat yang tertinggi di Republik Indonesia. Saya kenal Pak Bibit Waluyo sudah lama. Sebenarnya beliau adalah senior saya. Beliau yang dulu meloncuk saya, yang menggembleng saya, termasuk beliau. Karena saya termasuk dulu taruna yang nakal. Tapi kalau saya nggak nakal, mungkin saya nggak jadi jenderal. Dan saya kenal beliau di daerah operasi. Kami ini tentara dulu, kita bukan tentara di belakang meja. Kita bukan tentara di kota, kita tentara di lapangan. Sekarang seharusnya kita pensiun. Seharusnya kita istirahat. Tapi kami melihat bahwa negara dan bangsa kita masih dalam keadaan tidak baik. Saya memberi usia saya untuk bangsa ini. Saya memberi jiwa saya dan raga saya untuk bangsa ini. Tapi begitu saya keliling Jakarta, saya lihat gedung-gedung mewah, gedung-gedung menjulang tinggi, hotel-hotel mewah. Sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Ada Ritz-Carlton, ada apa itu? Waldorf Astoria. Namanya saja kalian nggak bisa sebut. Ada St. Regis. Dan macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Betul? Saya sebagai prajurit, saya lihat kok negara saya bukan milik rakyat saya. Untuk apa
saya berjuang. Apakah saya berjuang supaya negara kita bisa jadi milik orang asing? Saya tidak rela. Saya tidak rela. Dan karena itulah saya melihat rakyat saya masih banyak yang tidak mendapat keadilan dan tidak dapat kemakmuran dan tidak dapat kesejahteraan. Bukan itu cita-citanya Bung Karno.